resmi miliki asisten pelatih baru. PSM Makassar pastikan musim ini miliki asisten pelatih baru yang nantinya akan mendampingi pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Asisten pelatih satu ini tentunya sudah tak asing bagi pecinta bola, khususnya bagi PSM Makassar. Pasalnya dia pernah menjadi bagian dalam sejarah PSM di era ISL, seperjuangan Samsul Khairuddin ketika masih aktif sebagai pemain, dia adalah Ahmad Amiruddin. Sebelum menjadi asisten pelatih, Ahmad Amiruddin adalah pemain PSM Makassar. Ia direkrut untuk mengisi posisi sayap, dan juga slot striker. Dia juga pernah menjadi bagian timnas Indonesia, di mana saat itu mentas di Piala Asia tahun 2007. Selain posisi penyerang, nyatanya Ahmad Amiruddin pernah dijadikan sebagai libero oleh Raja Isa, saat berseragam Persiram Raja Ampat. Dia juga pernah bermain di Arema Indonesia, lalu berkostum Deltras Sidoarjo, hingga akhirnya pensiun pada tahun 2016. Ahmad Amiruddin, pria asal Bon ini sebelumnya adalah asisten pelatih dari Borneo FC. Dia bertempat di Borneo sejak awal gantung sepatu tahun 2016. Ahmad Amiruddin, yang dijuluki si anak hilang kembali, sudah terlihat ikut serta mendampingi Bernardo Tavares dalam sesi latihan dan uji tanding dengan Persigowa. Hadirnya Ahmad Amiruddin diharap bisa memberi masukan cemerlang bagi pelatih anyar PSM Makassar, menjadi panutan bagi adik-adik juniornya, dan menjadikan PSM Makassar juara. Seperti biasa, jangan lupa share, like dan subscribe ya, agar kami tambah semangat membuat konten-konten pasukan Ramang selanjutnya.